Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada MyPT3, cara mohon bantuan EBITLIU 2021. Cara mohon bantuan EBITLIU tahun 2021 semasa PKP 3.0 COVID-19 di Malaysia dengan minta pertolongan dengan segera. Satu, Malaysia sudah tahu EBITLIU baru-baru ini terlibat dengan banyak misi bantuan termasuk di Sabah dan terbaru di Semenanjung Gaza, Palestine. Banyak misi bantuan dapat disalurkan di sana hasil sumbangan bersama Tengku Makota Johor TMJ. Beliau dilaporkan telah pulang ke Malaysia tanpa menunggu masa yang lama selepas meneliti keadaan terkini dan terbaru di Malaysia. Tidak kisah Anda bangsa apa, agama apa, jika Anda sedang susah sepanjang PKP 3.0 COVID-19 ini, Anda boleh memohon dan minta bantuan dengan EBITLIU. Kepada Anda yang tinggal baik di Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Langkawi, Kedah, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Perak, Perlis, Terengganu, Kelantan, Pahang, yang ingin mohon, cara mudah saja terus hubungi wakil di setiap negeri di bawah ini sekarang. Berikut merupakan maklumat penting negeri-negeri dan juga nomor telepon. Saya pasti program bantuan ini akan berjaya. Ini karena untuk yang mengenali susuk EBITLIU ini sama ada secara langsung ataupun melihatkan melalui media sosial Facebook. Beliau akan sedaya upaya membantu kalangan yang berada dalam kesulitan. Semoga program bantuan ini dipermudahkan dan dapat bantuan seramai mungkin di luar sana. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.